Hah? Ada kain kapan lah dekat sini? Ada Yasin. Siapa pula meninggal hari ni? Siapa pula meninggal ni? Alamak, musim-musim COVID ni macam mana kita nak ziarah ni? Ya Allah, takut pula malam-malam ni. Ah, duduk sorang-sorang ni pula. Aduh, kain kapan? Didik TV KPM. KPM. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Teroka Didik TV KPM. Okey, tadi di hadapan saya tadi ada kain kapan. Ini biasa orang takjat ni orang nak siram kuburan ni. Dan depan ni ada surah Yasin pula. Hai, suspek siapa pula meninggal ni? Siapa yang meninggal ni, Ustaz? Siapa yang meninggal ni? Ada orang meninggal kali ni, Ustaz. Okey, Ustaz. Jadi kita hari ini kita bersama dengan Ustaz Mahmud. Ustaz Mahmud akan ceritakan berkaitan dengan apa pun saya tak tahu ni tau. Dan Ustaz Mahmud akan menceritakan tentang topik kita pada hari ini. Kita dalam subjek pendidikan Islam, Ustaz. Betul. Mungkin Ustaz boleh ceritakan apakah topik kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, Ustaz, apa kata? Okay. Kita buat SOP terlebih dahulu, Ustaz. Tapi sebelum kita buat SOP, Ustaz, Ustaz boleh cerita tak apakah topik kita pada hari ini? Baik, boleh buka mana? Ustaz, boleh terangkan dulu tak, Ustaz? Okay. Adab menziarahi jenazah. Hari ini kita nak belajar tentang adab ziarah jenazah. Okey, okay. Silakan, Ustaz. Kita nak belajar adab ziarah jenazah. Okey, silakan. Menengah rendah, pendidikan Islam tingkatan 3. Jadi hari ini kita nak cerita tentang banyak khususnya adab-adab ketika ziarah jenazah waktu-waktu COVID, kes tengah memuncak ni, kes tengah menakutkan. Nak salam Aiman pun takut. Okey. Jadi hari betul, Ustazah. Ustazah, eh? Oh, Ustazah. Nampak tiba-tiba Ustazah pula. Sebab nampak macam pakai pudah tu, Ustaz. Pakai pudah. Apa kata Ustaz buka lah dulu, Ustaz. Saya. Sebab murid-murid kita tak nampak muka Ustaz. Di rumah sana. Baik Ustaz. Okay. Adab ziarah jenazah. Tambah-tambah pula musim-musim COVID ni, Ustaz, kan? Takut kita. Takut. Sebab apa? Takut terkena jangkitan wabak COVID-19 ini. Betul. Baik, Ustaz. Jadi bukan saya seorang je nak belajar pada hari ini, Ustaz. Okay. Ada murid-murid kita yang dah bersedia di luar kelas untuk bersama dengan kita pada hari ini. Bukan Ustazah, tapi Ustaz. Okey, alright. Murid-murid kita dah bersedia. Jom kita jemput mereka masuk ke dalam kelas kita pada hari ini. Okey, kita nak berkenalan dengan mereka. Yang pertama kita ada Dia Sofia. Ada ke, Ustaz? Dia Sofia? Ada. Boleh kenalkan diri tak, Dia? Saya, Ustaz. Silakan, Dia. Silakan, Dia. Okey, nama saya Nur Dia Sofia Carmela binti Nur Isyam. Daripada SMK Seksyen 27. Alright, seterusnya kita ada siapa lagi, Ustaz? Kita ada Sharifah Alia. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Sharifah Alia. Saya dari SMK Seksyen 27. Okey, kita ada Raja Fahrin. Silakan. Silakan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Raja Fahrin bin Raja Muhammad Farid dari Sekolah Menengah Kebangsaan Seksyen 27. Alright, terima kasih. Kita ada juga Halil. Silakan. Okey, assalamualaikum. Nama saya Halil Razli bin Muhammad Murshidi. Saya daripada SMK Seksyen 27. Alright, terima kasih. Kita ada juga Hanif. Boleh kenalkan diri, Hanif? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Hanif bin Hazimin dari SMK Seksyen 27. Dan yang terakhir kita ada bersama dengan kita Mustaqim. Silakan, Mustaqim. Mustaqim nampaknya
Hilang dari radar. Oh, hilang daripada radar. Hilang dari radar. Okey, tak apa. Agaknya dia tengok macam suspense sangat hari ini kan. Tajuknya menakutkan barangkali. Okey, Ustaz. Tapi kita bukanlah nak cerita seram-seram hari ini. Betul. Kita nak belajar tentang yang best-best je. Yang best-best je. Adab menziarahi jenazah. Tapi sebelum tu ustazah lagi. Saya perkenalkan diri, saya Ustazah Mahmudah. Aduh, tersasul pula saya. Macam memang hari ini. Tapi kita ada hari ini Ustaz Ansem. Baik, Ustaz. Adab ziarah jenazah, apa kepentingan dia, apa kelebihan Ustaz, kenapa kita kena ziarah jenazah ini? Tapi lepas ni kita bicara boleh Ustaz? Boleh. Okey, boleh-boleh, jangan ke mana-mana. Jangan tiba-tiba tutup lampu pula kat rumah tu. Dengar pasal jenazah je seram je kan? Tapi kita nak belajar sesuatu ilmu pada hari ini, jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Troka Didik TV KPM. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. TV KPM. Didik TV KPM. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, sekujur tubuh akan menggigil, seluruh badan dan kedinginan. Ustaz, alhamdulillah, setiap orang akan menemui kematian, Ustaz. Betul. Jadi nak tak nak, Ustaz, siapa pun kita, ke mana pun kita, akhirnya kita akan kembali kepada Allah SWT. Cuma Ustaz, pada hari ini topik kita dalam pendidikan Islam ialah adab menziarahi jenazah. Sebab orang takut Ustaz nak ziarahi jenazah. Tapi sebenarnya ada saranan ataupun ada adab yang perlu kita tepati ketika kita menziarahi jenazah. Maklumlah Ustaz. Yalah. Orang ni reti nak selfie dengan jenazah, boleh selfie Ustaz. Aduh, tak patut betul lah. Mungkin Ustaz boleh ceritakan, adakah saranan di dalam Islam tentang menziarahi jenazah ni Ustaz? Silakan. Baik. Bila kita sebut tentang mati, manusia hidup akan mati. Tapi hari ini kita nak tambah sikit macam adab ziarah orang biasa dengan adab ziarah orang kenamaan. Ada beza Zat? Ada beza ya. Walaupun orang kenamaan tu manusia juga, ini kita tetap terikat dengan kita panggil SOP istana contoh kan. Betul? Baik. Ada satu dalil yang kita boleh tengok bersama-sama. Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, Nabi sebut lau miti qabli fa qumtu alayki fa ghassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alayki wa dafantuki. Nabi sebut kepada Aisyah, kalau kamu meninggal dulu sebelum aku, aku yang akan mandikan kamu, mengkafankan kamu, mensolatkan kamu dan mengebumikanmu. Maksud dalam hadis ni, Nabi sebut kepada Sayyidatina Aisyah, iaitu Nabi dah sebut dah lah dalam hadis, nak sebut orang mati ni dia akan lalui SOP ni. Lalui step-step ini, bahagian-bahagian ini. Maknanya tak boleh terus tanam tu, tak boleh Ustaz. Maknanya ada SOP dia. Walau orang tu meninggal, kita benci dengan dia. Benci sungguh. Ya, na'udzubillah. Meninggal, tanam terus. Tak mandi, tak boleh, tak kafan, tak aboh. Ya. Jadi sebab itu Nabi sebut, ya, Nabi sebut kepada Aisyah, Nabi sebut yang pertama, mandikan dulu. Mandi dulu. Kemudian Nabi sebut kafan. Kemudian Nabi sebut solat. Yang keempat baru ke bumi. Itu SOP dia Ustaz. Itu SOP. Step by step. Okey Ustaz. Jangan kita skip. Don't skip the process. Okey Ustaz. Ini di antara dalil. Dalil. Yang menunjukkan bahawa, mati itu dia ada proses. Ada proses. Untuk kita berjumpa Allah, jumpa pencipta di negeri abadi. Jadi hari ini kita nak cerita adab-adab bersama para pelajar insya-Allah. Tapi Ustaz, kenapa kita tak boleh tanam terus Ustaz? Apa simbolik kepada kita kena mandikan dulu, kena kapankan dulu Ustaz? Walaupun dia dah meninggal dunia Ustaz, banyak kita kena hormati dia jugalah. Simbolik dia adalah manusia ini dia kena proses, dia kena lalui macam dia lahir. Lahir kan? Lahir, dia proses dia kita kena mandikan dulu. Baby tu kita tak boleh terus pakaikan baju dewasa. Tu kita sebut tadi, don't skip
the process. Oh, dia ada proses, Ustaz. Proses. Banyak proses yang keempat baru tanam. Betul. Okey, baik Ustaz. Baik. Jadi kita nak tahu juga Ustaz, bagaimana kita adab untuk kita nak kendalikan jenazah ini. Okey. Baik. Ramai pelajar orang awam pun kan. Orang awam juga ada bertanya. Okey, Aiman, ini mungkin pengetahuan am. Ramai juga orang awam tanya, kenapa kalau kita meninggal, kita kena kafan tu kain warna putih? Oh, warna biru tak boleh, Ustaz? Kenapa? Macam para penonton di rumah, kenapa kalau kita meninggal, ya, keluarga kita meninggal, kafan tu kain putih? Bukan kain pink. Tak pernah tengok lagi, Ustaz. Black, pink, biru, Aiman sebut. Apa juga colour, kenapa? Ada satu dalil yang kita tanya murid kita boleh, Ustaz? Mungkin mereka boleh teka ke? Kenapa? Okay, kita nak tanya dengan Alia. Okey. Kenapa pakai kain putih? Bila kita kafankan jenazah, kenapa kena pakai kain warna putih? Rasa-rasanya kenapa, Alia? Macam Alia pun pakai tudung warna putih, Ustaz? Kan? Sebab dia melambangkan kesucian. Gitu. Patutlah dia pakai tudung putih. Okey, nak tanya dengan dia, adakah kenapa? Kenapa rasanya jenazah kena kafan kain warna putih? Sebab kesucian juga kan? Kesucian juga. Adakah menaikkan seri wajah jenazah? Menaikkan seri wajah. Baik, Aiman. Semua cerita tentang kesucian. Betul, Ustaz. Mungkin ada kaitan juga. Okey, baik. Ibnu Abbas meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ilbisu min thiyabikum al-bayat fa innaha min khairi thiyabikum wa kafinu fiha mautakum." Betul lah. Dia macam biar apa maksud dia? Nabi sebut apa? Pakailah pakaian berwarna putih kerana pakaian yang putih itu adalah sebaik-baik pakaian kamu, dan kafankanlah orang yang mati dalam kalangan kamu dengan kain putih. Ini Nabi yang sebut lah, Ustaz. Nabi yang sebut. Jadi ini yang kita kena patuh. Ya, Nabi sebut. Macam dulu masa kecil-kecil, macam kecil-kecil dulu kan. Kita pun tertanya-tanya, adakah memang Islam jadikan, kita tak belajar ayat satu kan? Adakah Islam jadikan, Islam suruh, Nabi suruh terlekung mesti warna putih? Dulu kecil-kecil kita putih je. Sampai kan satu, saya pergi Mekah baru nampak masa tu, dan masa tu trend tu adalah baru nampak ni jemaah daripada Turki pakai telekong warna pink. Warna pink, Zat? Kita pun tertanya-tanya. Boleh eh? Jadi lepas tu, dan alhamdulillah lepas tu dah masuk Malaysia, semua orang dah tahu bahawa telekong kalau apa betul. Tapi kalau kafan wajib warna putih. Jelas bahawa Nabi suruh warna putih ni adalah Nabi suruh. So Nabi suruh inilah kita fardu untuk kita buat. Okey, Ustaz. Jadi tapi Ustaz, bila kita pakai kain kafan ni, kita kena ikat dengan kemas eh. Betul. Tapi sebelum kita cerita lebih detail lagi, dekat meja ni kita ada beberapa alatan. Okey, Ustaz. Jadi ada ni? Jug minuman, Ustaz. Jug minuman. Ya, tuan-tuan nampak ni. Adakah untuk letak air tebu beli kat bazar buka puasa? Okay. Ini adalah jug. Jug ni biasanya kalau kita tuan rumah lah kan. Kadang-kadang tuan rumah tak nak apa. Selalu ada orang lain yang minta kat tuan rumah. Okay. Ada jug tak? Dia pun ambil jug belakang. Ni untuk apa, Ustaz? Jug ni selalu orang letak kat meja. Letak kat meja? Orang buat apa? Orang buat sedekah. Kita panggil ni sebagai sedekah atau petty cash segera kepada tuan rumahnya lah, kalau kehilangan keluarga. Sebagai kitalah, sebagai jiran. Betul. Kalau kita ada jiran kita meninggal dunia, Ustaz. Perlu ke kita nak sumbang-sumbang, Ustaz? Soalan ni soalan kalau dalam dalil atau buku-buku kitab-kitab tak ada lah disebut kan. Tapi dia macam common sense saja. Common sense kita, iaitu yang pertama, bila kita ada jiran, contoh jiran kematian suami, tempat dia bergantung harap, tak ada gaji dah masuk. Betullah, isteri tak bekerja, suami je bekerja. Suami naik motor hantar makanan, langgar lori, na'uzubillah, meninggal. Jadi orang sekeliling ni yang kena cakna. Keluarga tak sempat fikir dah masa tu. Betul. Jadi orang, sebab itu perlu ada apa, Aiman? Perlu ada komuniti pengurusan jenazah. Betul, Ustaz. Kesian. Yalah, dahlah ini tunjang kepada keluarga, Ustaz. Lepas tu sekali keluarga tu pula kena buat kenduri nak bagi makan kepada orang ramai. Betul. Patutnya kitalah yang kena bagi makan, Ustaz. Betul, ya? Okey, jangan ke mana, kembali selepas ini dalam Seronka Didik TV KPM. Didik TV KPM.
TV KPM. Didik TV KPM. Walaupun rupamu tidak ku kenal, tetapi lubang hidungmu tak ada. Kenapa pula lubang hidung tak ada ni, Ustaz? Okey, kita kembali dalam troka Didik TV KPM. Ini model jenazah kita, Zat. Tapi jenazah ni dia boleh berdiri lagi, Zat. Tapi dia handsome lah. Baju raya mana ni? Baju raya mana ni? Baik, Zat. Sebelum kita nak pergi kepada jenazah kita, dan kita pun sebenarnya bakal jenazah juga, Zat. Aduh, tersentuh. Ada sahabat saya, email dia bakal jenazah. Allah@gmail.com. Allah. Kita nak hantar pun takut. Okey, Ustaz, tapi tak tahulah siapa yang akan jadi bakal jenazah tu, kan? Baik, mungkin kita, mungkin murid-murid kita dulu, Ustaz. Betul. Apa kata kita beri peluang kepada murid-murid sebelum mereka jadi bakal jenazah nanti? Baik. Mungkin mereka ada soalan yang nak diajukan. Silakan. Okey, saya ada nak buat kita nak tujukan soalan, kita nak buka soalan kepada pelajar. Aha. Tapi pelajar yang namanya naik dulu. Siapa dia, Ustaz? Akan bertanya. Saya nak buat random saja. Jadi ready, ya. Jadi semua ni kita berkumpul soalan-soalan netizen. Dan kebetulan pula sama dengan silibus-silibus dalam buku teks kita. Baik, kita persilakan kepada Raja. Okey, Raja, ada soalan tak, Raja? Ada. Okey, silakan. Okey, soalan saya, contohlah kalau saya pergi rumah pakcik saya yang sedang nazak. Okey. Apa yang patut saya ajarkan kepada orang yang sedang nazak? Bagus soalan ni, Aiman. Yelah, apa Ustaz yang patut kita ajar kepada orang yang sedang nazak? Yelah, biasanya, Ustaz, kita menangis je tak habis-habis, kan? Sebenarnya itu tak penting. Tak penting. Yang penting adalah, Ustaz, penting adalah kita kena ajarkan kepada orang yang sedang nazak itu, ajarkan dengan lemah lembut di telinganya. La ilaha illallah. Jangan kita baca je ni. Ayah, baca ya, baca. Bacalah ilah. Ayah pun, ayah baca ayah la ilaha illallah. Jadi maksudnya apa? Kita kena sebut. Pada waktu ini syaitan memang mengerumuni. Saat ketika nazak. Saat ini. Moga-moga kita sebut, selalu sebut. Kan antara perkara yang menjadi baik sedekah adalah kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik. Kalimatun thayyibatun antara perkara-perkara yang termasuk dalam sedekah, antaranya dan lain alih duri di jalanan. Kata-kata yang baik ini moga-moga sampai di akhir mati kita, kita masih sebut perkara-perkara yang baik. Termasuklah la ilaha illallah. Termasuklah la ilaha illallah. Tapi masalahnya, Ustaz, bila ialah kita datang mencari jenazah. Betul. Dan kita, Ustaz kata nak kena ucapkan la ilaha illallah. Tapi dia kata relax dulu. Saya nak selfie dulu. Saya nak update status, Ustaz. Ini macam ni boleh ke, Ustaz? Okey, baik. Cerita tentang selfie ni, kan? Aha. Memang sekarang semua orang sih budak. Budak. Ya. 4 tahun baru tahu selfie. Baik, kalau tahun lepas tahun 2020 ada kematian seorang ulama di Malaysia. Ketika itu viral cerita tentang ada seorang pelawat selfie dengan jenazah. Dan menjadi perdebatan pada ketika itu. Elok ke tak elok? Macam mana? Tapi nampak gaya macam tak elok, Ustaz. Nampak gaya macam tak okey, kan? Elakkan. Sebab baru ni kalau kita ingat, para penonton di rumah, kalau kita ingat masa Maradona meninggal dunia, di rumah mayat pekerja-pekerja itu selfie dengan Maradona. Apa kena, apa dia dapat? Kena buang kerja serta merta. Itu Maradona. Itu maksudnya non-Muslim menghormati. Kita orang Islam, apa tak lagi, kan? Betul, Ustaz. Jadi tak payahlah selfie. Walaupun katalah orang cakap dia meninggal dalam keadaan yang begitu. Dia selfie ambil gambar ni beza. Beza. Macam ada ulama yang meninggal dalam keadaan senyum. Okay, kita ambil gambar itu untuk inspirasi kita, orang yang masih hidup. Tapi kalau selfie ini, dia ada macam ada akibat buruk yang lain. Kenapa, Ustaz? Macam takut jadi fitnah, takut jadi perkara-perkara yang dibuat. Oh, ini dulu, dia ni meninggal dulu. Banyak buat hal dengan orang. Kan? Patutlah mulut dia sengit. Tiba-tiba pula kerik cerita. Itu yang kita kena elakkan. Walaupun mungkin pada niatnya orang nak baik. Dalam hadis Nabi tak ada cerita pun, jangan kamu selfie. Wala taslafu ke apa, tak ada. Ya? Tak ada sebut hadis macam tu, kan? Jadi, ni adab. Kadang-kadang adab itu tak ada dalam kitab pun. Kita sendiri yang kena memikirkan. Baik, kita nak buka satu lagi soalan, Iman. Okey, boleh, Ustaz. Sempat, ya? Siapakah giliran seterusnya yang saya pilih ni? Okey, Alia. Syarifah Alia. Ada nak tanya soalan tak, Alia? Okey, Ustaz. Sila. Macam seramnya soalan tu. Okey, Syarifah, silakan. Apakah amalan yang terbaik dibuat semasa menjarahi orang yang sedang nazak? Bagus soalan ni. Ya. Apakah amalan terbaik ziarah orang yang sedang nazak? Baik. Kebetulan saya bawa ni.
Ya, ini Yasin. Oh, ni lah cerita dia sana. Dia ni Yasin. Kalau ada Yasin boleh baca. Kalau kebetulan tak ada Yasin bolehlah zikir-zikir. Hmm. Jangan pula kita menyanyi walaupun nyanyi lagu nasyid. Katalahnya mati itu terlalu sakit. Waris-waris datang tumbuk. Apa hal kau ni? Walaupun nyanyi lagu nasyid, nyanyi dekat orang-orang nazar. Sebab tu kita sebut. Kadang-kadang ada dalam kitab tak disebut pun. Aha. Adab ni maksudnya Nabi tak sebut, tapi adab ni kita yang pesanan ulama-ulama. Betul. Mengikut wakil atau keadaan semasa. Maknanya kita menghormati jenazah. So kalau tak ada Yasin buat apa? Kalau ada Quran boleh baca Quran. Mm-hmm. Ya, kita sedekahkan kepada semati moga-moga dengan harapan Allah mudahkan urusan. Hmm. Tapi masalahnya Ustaz, masalahnya diorang ni bukannya ni diorang tunggu makan Ustaz. Biasa kalau ada nazar mesti ada kenduri. Ya Allah. Tapi maknanya kita perlu berzikir, baca Quran dan sebagainya. Mudah-mudahan pahala itu sampai kepada si mati Ustaz. Betul. Okey. Baik. Kita nak sebutkan kita buka soalan seterusnya kepada pelajar seterusnya. Siapakah yang kena lepas Sharifah ni? Okey, Halil. Okey, Halil, ada soalan Halil? Ada Ustaz, saya nak tanya. Ha, sila. Apakah tindakan awal yang perlu kita lakukan apabila berlaku kematian di depan mata kita sama ada ahli keluarga terdekat ataupun kemalangan di jalan raya Ustaz? Bagus soalan ni. Jadi dua soalan tu. Kalau kita tengok pada video yang awal tadi, kan ada kemalangan, kebakaran, COVID. Baik. Saya suka dekat di antara kami ni ada jejaka handsome tinggi ni. Ya, dia bukan tall dark handsome, white. Tall, handsome. Ini kita contohkan sebagai jenazah. Oh, jadi soalan apa tindakan awal tadi, apakah tindakan awal? Tindakan awal yang pertama, paling utama, kalau ada keluarga kita meninggal atau saudara terdekat, jiran, yang pertama jangan panik. Jangan panik. Sebab saya jumpa banyak selalu, ya, kebetulan mak saya adalah orang pengendali jenazah di kampung. Oh. Orang perempuan. Kalau orang perempuan meninggal, kalau mak saya ada kebetulan, memang mak saya lah yang akan membantu mengetuai urusan jenazah tu. Kadang-kadang kalau mak saya ada orang lain jugalah. Uh-huh. Baik. Yang penting jangan panik. Sebab kita biasa jumpa orang panik. Panik ni mendatang kemalangan lain. Uh-huh. Kalau terlalu panik. Jadi, kalau ni yang pertama, kena ikat. Oh, ikat dulu? Ikat mulut dia. Ikat mulut. Kalau kat rumah, kalau kita ada kat rumah, contohlah ayah kita. Ya, yang pertama, pastikan mulut dia ditutup. Oh, mulut ditutup. Mulut ditutup. Pakai apa? Ambil kain ikat. Ikat dulu. Ikat dia sampai atas ya, ikat. Kenapa kena ikat? Supaya mayat ni dia tak lama lagi lepas dia meninggal tu, dia akan mula mengeras supaya mulut tak terbuka. Kemudian yang lain antara sendi dia, jangan biarkan jenazah kita pula. Jangan biarkan jenazah orang yang kita tengah tengok ada kita urus ni tangan dia lurus ke depan contoh. Macam ni pocong-pocong bawahlah kan. Ni kita betulkan jadikan dia macam ni. Macam kita solat. Supaya kalau sama juga mayat jenazah dia tak lama lagi dia akan jadi keras. Dah keras ni dah susah dah. Kita tak boleh nak paksa, mungkin takut ada kesan lain pula kan. Jadi kita kena pastikan tangan tu pun kita boleh ikat juga. Ikat je. Jangan seletip. Ikat je. Supaya nanti masa walaupun dia dah macam ni, urusan mandi kita tak dapat berjalan dengan baik. Berbanding kita biarkan macam ni. Sebab inilah pengetahuan yang semua orang kena tahu. Kalau lurus macam ni kan, lurus, dia dah tak boleh nak ejah dah. Susah urusan mandi, urusan nak kafan susah. Jadi ikatkan siap-siap. Baik Ustaz. Macam saya buat ni lah Ustaz. Betul. Siap-siap. Letak dekat sini je macam biasa. Tak payah nak bergaduh pula. Dulu ayah kalau solat dekat sini. Dekat sini tepi. Dah bergaduh pula adik-adik. Jadi sebab itu, pengetahuan ini kita kena ada supaya tak panik tu dah nombor satu dah, tu asas dah. Yang lain adalah yang dua ni. Baik, itu kalau kat rumah. Kalau kematian itu berlaku dekat jalan, aksiden, meninggal, jangan buat apa-apa, itu bukan hak kita untuk uruskan dia ketika itu. Habis tu siapa yang kena uruskan? Jadi nak kena buat apa? Kalau kemalangan, call pihak berwajib, polis, ambulans dan kalau teruk bomba. Diorang dah tahu dah SOP tu. Ya, jangan pandai pula bergaduh. Orang nak call polis. Dulu saya belajar macam ni, buat macam ni. Ustaz Mahmud ajar. Dulu Ustaz Mahmud ajar, ya, kena ikat dulu. Ini luruskan tangan dia untuk macam ni. Ini kalau bila luar, the outdoor emergency macam ni,
terus serahkan kepada pihak berwajib. Terus hubungi pihak berwajib. Jangan kita mandai-mandai. Ya? Mm-hmm. Okey, baik. Kita nak buka soalan seterusnya kepada pelajar yang lain. Saya pilih Mustaqim. Okey, Mustaqim tak dapat bersama kita. Saya pilih siapa yang nak. Siapa yang nak angkat tangan? Siapa nak cuba? Siapa nak cuba? Oh, okay. Raja. Bagus, Raja. Okey, sila Raja. Kita contoh ya, punya jiran saya, ayah dia meninggal. Okey. Kita orang yang jiran-jiran ni berpaket nak tolong. Mm-mm. Tapi keluarga dia yang ada di Sabah nak datang. Balik. So kena tunggu sampai petang. Okey. Jadi kita orang sebagai jiran ni apa yang kita orang boleh lakukan? Sementara nak tunggu keluarga datang. Baik. Soalan dia tu saya faham macam ni. Soalan dia tu bila ada orang meninggal, pengurusan atau AJK khairat kematian mengajak untuk mengatur untuk mayat ini diuruskan secepatnya mungkin. Mm-hmm. Tapi keluarga berkeras untuk tunggu waris yang contoh daripada jauh, daripada Sabah, Sarawak. Daripada luar negara. Daripada luar negara, Ustaz. Tunggu flight dan sebagainya. Dan Aiman pernah tak jumpa situasi ini? Pernah, Ustaz. Kadang-kadang... Kesian dekat mayat tu. Kalau jenazah tu dekat Kuala Selangor, tunggu waris daripada Petaling Jaya, kita boleh tunggu lagi. Betul, Ustaz. Sejam sampailah. Ini pula daripada, katakan daripada Kalabakat, Kinang Batangan, contoh. Jauh. Dia nak beli tiket lagi. Naik, dia nak pergi airport pun dah lama. Ya. Contoh Tawau, dia pergi Tawau. Contoh Felda Umas-Umas. Felda Umas-Umas nak pergi ke airport dah lama. Daripada airport Tawau ke airport KL, 2 jam 45 minit. Oh, jauh, Ustaz. Daripada KLIA 2 contoh sampai ke Kuala Selangor petang. So kita biasa jumpa keadaan macam ni. Apa patut kita buat? AJK khairat kematian kena nasihat dan keluarga kena dengar nasihat tu. Walaupun sayang macam mana pun jangan diikutkan sayang tu. Ya, sebab tu ada antara perkara yang perlu dipercepatkan. Apa dia, Aiman? Jenazah meninggal settlekan cepat-cepat. Kalau orang dah elok dah, perangai elok, contohlah adik kita. Okey. Dah habis belajar, masuk orang meminang. Elok perangainya, kerja pun elok, segera kan? Itu seronok, Ustaz. Jadi, kita nak sebut dekat sini, sayang ni sayang tetap sayang. Okey. Keluarga kita yang meninggal ni kena diuruskan secepat mungkin. Saya teringat saya berjumpa Dr. Syed Muzaffar hari tu. Kami ada bercakap juga tentang ada abang ke adik dia yang meninggal waktu dia nak turun ke bumi itu meninggal. Jadi saya sebut je, antara perkara yang saya sembangkan dengan dia, bayangkan dia dah sampai turun ke bumi daripada Rusia, balik Malaysia, tunggu. Berapa lama nak kena tunggu kan? Betul, Ustaz. Jadi nak tak nak para penonton. Dia menyeksa jenazah tak, Ustaz? Dia menyeksa jenazah. Hak dia. Dia dah jenazah, hak dia adalah kita kena tunaikan. Settlekan secepat yang mungkin. Maknanya itu tanggungjawab. Sebagai seorang yang menguruskan, Ustaz? Betul. Sebagai menguruskan, dan kita kena nasihat kepada waris. Kalau dia berkeras juga, dulu guru saya pernah bergurau. Kalau kita jumpa waris yang berkeras ni, ambil dia, ikat dia, letak. Letak ke sebelah? Dia nak sebutnya apa? Apa dia? Jangan abaikan hak jenazah. Hak jenazah bila meninggal, settlekan cepat-cepat. Okey, Ustaz. Jenazah ni kan, bila kita dah jumpa jenazah, hak dia kena, kalau kita tak mampu keluarga uruskan sendiri, AJK khairat kematian akan uruskan. Sebab itu kita kena join komuniti yang ada bayar, biasanya setahun lah, tahunan. Bayaran khairat kematian kadang-kadang ada tempat RM50 setahun, RM70 setahun. Ada juga dalam sistem ni, mereka buat sistem takaful. Maksudnya dalam dana tu semua orang bayar, satu komuniti, katakan komuniti tu kata penduduk kota Damansara membayar satu keluarga RM70 setahun. Ada 4000 keluarga. Banyak kan? Banyak. Jadi diorang buat siapa yang meninggal kita akan dapat bantuan khairat RM2,000 satu keluarga. Ustaz. Tapi masalahnya sekarang ni, Ustaz, kita belajar tentang menziarahi jenazah. Tapi sekarang ni musim COVID, Ustaz. Macam mana kita nak buat? Kalau musim COVID ni kan kita tak boleh ziarah jenazah ni. Mungkin ada benda-benda yang kita boleh buat. Betul. Dalam kita nak mungkin nak salurkan pahala kepada mereka, kebantuan ke. Macam mana, Ustaz? Baik. Bila kita cerita tentang hari ini pula, kes tengah tinggi,
dan kematian makin meningkat. Bila kita cerita tentang jenazah dan COVID ni, saya teringat hari pertama COVID, hari pertama PKP negara, 18 Mac 2020. Saya takkan lupa tarikh ni. Sebab apa, Aiman? Masa tu ayah saya meninggal. Allah, tarikh Allah, ni. Allah. Tarikh ni, tapi meninggal bukan sebab COVID. Dan kami keluarga berpakat. Saya tak nak cerita SOP oleh, saya nak cerita yang macam mana kami antara orang terawal bagaimana nak mengawal SOP ziarah jenazah masa COVID ni. COVID tengah kes tengah naik. Masa itu, meninggal je ayah kami. Kami adik-beradik berpakat buat kat grup WhatsApp, buat WhatsApp sebar kepada semua orang. Yang pertama, kami memohon kerjasama untuk semua orang tidak hadir. Mohon kerjasama untuk tidak hadir? Tidak hadir. Tidak hadir. Supaya apa? Kita tak nak... Ayah, kita pergi-pergilah. Kita tak nak ada pula orang lain kena kluster daripada... wujudnya kluster daripada ziarah jenazah ayah kami ini. Okey, itu yang pertama, Ustaz. Jadi kita susun itu, jangan datang. Okey. Jangan datang. Jadi kita dah sebut situ, hospital dah mandikan siap-siap. Jangan datang. Masa tu risau. Sangat risau. Sangat risau. Kita takut jadi kluster, kan? Betul. Okay. Jadi, hari ini kita nak sebutkan tentang... kita nak buka soalan sikit, Eman? Oh, boleh, boleh, Ustaz. Okay. Silakan. Ah, siapa kena? Okey, Dia. Dia ada soalan tak, Dia? Saya. Ada. Oh, ada. Okay, semangat. Silakan. Okey, saya nak tanya, Ustaz. Jiran saya, dia... bapa dia mati sebab... Oh, mati. Meninggal dunia. COVID-19. Okey. Meninggal dunia. Okay. Macam mana saya nak menziarahi jiran saya, Ustaz? Oh, bagus soalan ni. Baru je cerita. Jiran, Ustaz. Takkan tak ziarah kot. Okay, sekarang ni kalau SOP ziarah jenazah ni, ya, yang pertama macam saya teringat Allah yarhamah Ustazah Shadia Abbas. Ustazah yang kita sayangi. Dia meninggal dunia waktu tu COVID tengah naik, tengah kes tengah tinggi. Masa itu jenazah diletakkan di dalam van jenazah dan solat di sebelah tu, di sebelah. Ya, dia tidak ada penjarakan, tidak ada tidak ada solat rapat-rapat. Dan masa itu ikut SOP dia tu. Yep. So soalan kepada dia tadi, macam mana nak buat kalau jiran dia meninggal sebab COVID, apa kena buat? Yang pertama, kalau tak perlu datang, tak payah datang. Sebab kita takut kita kena, yang paling takut kita ni pembawa. Oh, kita pula pembawa. Ha, pembawa. Jadi, dan sekarang ni alhamdulillah saya rasa kesedaran orang ramai kepada COVID punya SOP ziarah jenazah ni sudah makin baik. So dia macam kalau tak apalah, ya, tak datang pun tak apa. Doakan dari jauh, ya, sedekahkan bacaan-bacaan Al-Quran, ya. Kalau ada sedekah yang boleh disedekahkan pun boleh disedekah. Dan kita boleh solat jenazah. Solat jenazah daripada jauh boleh, Ustaz. Betul. Maksudnya biarlah keluarga saja. Kita orang luar ni tak payah pun tak apa. Tapi kalau kita nak datang juga, yang pertama apa, Aiman? Jaga SOP. Jaga SOP. Jangan jangan abaikan SOP. Dan kita pun alhamdulillah kita dua belum kena, dan moga-moga tak kenalah. Sebab kita jarak, kita jaga. Kita jaga jarak kita. Moga-moga tak kenalah sampai bila-bila. Mudah-mudahan, Ustaz. Ada sahabat kami kena COVID baru ni. Dia kata belum kena baru boleh sembang. Okey. Dah kena apa pun tak boleh sembang dah. Aduh. Sebab terus jaga SOP. So, jadi kita nak saran kepada soalan dia tadi, kalau nak datang juga elakkanlah elak. Tapi kalau sebelah rumah takkan tak tengok langsung. So kalau tengoklah juga, jaga SOP. Jaga penjarakan. Jaga penjarakan. Bagus soalan dia. Okey, ada tak? Boleh ambil satu lagi soalan? Boleh, Ustaz. Tapi kita berehat seketika, boleh? Okey, boleh. Okey, boleh. Jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini dalam Teroka. Didik TV KPM kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Seroka Didik TV KPM. Okey, Ustaz, bila kita melihatkan tentang kematian, macam Ustaz sebut tadilah, 18 hari bulan 3, kematian ayah tercinta, kan? Dan kalau kita tengok dalam musim COVID ni, Ustaz, mereka menguruskan jenazah tu, Ustaz, balut dalam plastik dan sebagainya. Ahli keluarga boleh jumpa, Ustaz? Baik, saya rujuk kepada SOP-SOP yang KKM keluarkan berkenaan SOP KKM. Saya rujuklah kalau salah, maaf. Tapi setakat saya rujuk, pesakit COVID, kalau dia kena COVID dan meninggal kerana COVID, ahli keluarga tak boleh nak uruskan. Allah. Semua akan diuruskan oleh KKM. Dan kalau kita kat sini, kawasan KL ni, ada tempat tanah perkuburan khas untuk
sakit pesakit COVID. Mm-hmm. Sebab itu yang diceritakan oleh Ustaz Khairul Azman, suami kepada Ustazah Allah yarhamah Ustazah Shadia Abbas, dia sebut kalau masa itu Ustazah Shadia disahkan COVID, maka dia akan dikebumikan di satu tempat tanah perkuburan lain, bukan di kawasan perumahannya. Jadi kita, kalau ada keluarga kita nauzubillah kena COVID dan meninggal kerana COVID, ada COVID, kita memang tak berpeluang langsung. Aduh, untuk menguruskan apa lagi, entah nak sambut kat dalam kubur, sambut dalam liang lahat dan sebagainya, memang tak berpeluang. Aduh, sedihnya kita. Jadi adab ziarah keluarga pun tak boleh, apalagi jiran, saudara. Doakanlah. Doa ni dia padu. Doa ni power. Okey, Ustaz. Doa ni sampai insya-Allah. Ya Allah, ampunkanlah dia, luaskanlah kuburnya, jadikanlah dia antara tempat-tempat syurga. Riyadil Jannah tu selalu doakan tu kan. Jadi kita teruskan kehangatan adab ziarah jenazah ni waktu COVID ni dengan soalan. Boleh buka soalan? Okey, boleh. Mungkin ada murid kita. Kita nak tanya kepada giliran Hanif. Hanif ada soalan tak, Hanif? Okey, silakan. Ada. Oh, silakan. Apakah yang patut kita buat sekiranya waris melakukan perbuatan yang syirik semasa menguruskan jenazah keluarganya? Oh, ada juga, Ustaz. Buat perbuatan syirik ni contohnya macam mana, Ustaz? Bagus soalan ni. Baik, perbuatan syirik masa menguruskan jenazah keluarganya. Macam mana nak buat? Contohnya, Ustaz. Sebab itu AJK khairat kematian mesti dianggotai oleh orang-orang yang alim dan faqih. Sebab kita tahu, kita biasa jumpa kadang-kadang waris ni dia terikut-ikut tak budaya mana dia ambil. Contohnya apa, dia saya pernah jumpa satu ni, bila ayah dia dimasukkan dalam apa kita panggil tu, liang lahat, bukan, ataupun dalam keranda. Dalam keranda, ayah dia dimasukkan dalam keranda, kemudian dia kemudian si anak tadi dia buat X dekat depan keranda tu. Kenapa tu, Ustaz? Dia macam ayah dia pandang ke kanan kan. Jadi depan dekat dinding keranda tu, ayah tempat ayah dia pandang tu, bukan pandanglah, mata tu, dia buat tulis X pakai tanah. Kenapa, Ustaz? Kami pun tak faham. Mungkin jadi dia nak tanda kot. Nanti senang nak cari balik. Jadi cakap, ayah pandang sini lah kot agaknya kan. Jadi masa tu ada seorang AJK khairat kematian, dia menegur tu tadi. Buat apa ni? Dia bagi satu alasan, kita pun tak ingat apa alasan tu, takut salah sebut. Jadi nak sebutkan AJK khairat atau sesiapa saja yang mengetahui apa juga amalan-amalan syirik yang dilakukan ketika urusan jenazah ni, terelakkan, tegur dan elakkan. Baik. Penting, Ustaz. Penting. Supaya kita, masyarakat kita ni, jangan terikut-ikut dengan budaya pelik-pelik. Sebagai contoh, ada 2 tahun lepas saya ke Port Dickson, ada ziarah orang meninggal. Dan masa itu ada 4 lilin besar ni, orang Melayu Islam kita ni yang meninggal ni. Tapi ada 4 lilin besar. Saya diam je lah, diam. Balik tu baru saya tanya, untuk apa tu? Okay. Dia pun tak tahu. Jadi kalau kita ikut kepada apa yang Islam anjurkan, ajarkan, benda-benda ni tak ada. Nabi pun tak pernah pesan, letaklah lilin 4 di keliling. Ni antara unsur-unsur. Kita tak katalah itu confirm syirik, macam unsur-unsur. So elakkan. Baik. Boleh buat satu lagi soalan? Okay. Mungkin ada murid kita nak bertanya lagi soalan tentang topik kita pada hari ini. Tajuk dia, kita nak masuk kepada soalan-soalan netizen. Siapa nak soalan netizen ni kan? Saya boleh tanya soalan. Yang tak ada dalam buku. Okay, siapa nak tanya? Okay, siapa ni? Dia. Saya. Sila dia. Okay, Ustaz. Contohlah, Ustaz. Dia dewasa nanti, saya dah ada suami, dah ada anak, apa semua kan. Satu hari tu, suami saya accident sebab dia nak elak oyen jatuh meninggal, kesian Ustaz. Lepas tu saya nak cium dia buat kali yang terakhir. Tapi orang sekeliling saya semua halang saya sebab kata tak boleh, takut batal wuduk. Macam mana tu, Ustaz? Sekejap, dia cuba ulang balik. Ustaz Aiman tak dengar tadi, elak apa tadi? Elak oyen, Ustaz. Saya memang dengar daripada dia cakap. Elak apa tu? Oyen. Oyen tu apa? Tahu oyen? Tak tahu, Ustaz. Kucing. Kucing. Oren. Kucing ni panggil oyen. Kucing warna kuning. Nama dia oyen. Gafil. Okay. Gafil. Dia nak cakap, dia nak cakap suami dia naik motor elak oyen. Meninggal. Kemudian, dah kafan. Dia nak cium lah pipi kanan kiri.
orang yang uruskan tu, eh tak boleh, tak boleh, nanti batal wuduk suami. Oh, ini soalan fiqah yang biasa kita dengar. So, ya. Waktu menguruskan jenazah, so apa jawapannya? Hmm. Jawapannya tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab dia dah diwudukkan, dia meninggal. Yang batal wuduk ni orang hidup. Orang hidup? Jadi dia dah meninggal, tak ada masalah. So kepada dia, kalau ada ke suami meninggal sebab elak oyen tadi itu, ya, boleh cium suami, cium pipinya, ciuman yang terakhir lah orang kata sebelum dia perjalanan menuju negeri abadi, tak ada masalah. Fiqahnya tak ada masalah. Ya, suami atau isteri meninggal, suami nak cium pipi isteri buat kali terakhir, dia dah diwudukkan, ya, batal wuduk bukan soalnya kerana dia dah meninggal pun. Dah yang meninggal batal, dah batal wuduk ni kalau masih hidup. Contoh kita keluar bilik air dah wuduk, isteri itu namanya nak kena cubit. Tapi inilah lain. Ni nak menuju perjalanan abadi, dah wuduk, dah tak masalah. Nanti suruh suami naik kereta lah dia. Naik motor nanti, terlanggar oyen, habis accident. Kan? Okey, Ustaz. Okay, ada satu soalan? Ya. Boleh? Mungkin Ustaz, kita sebab kesuntukan masa, okay, Ustaz. Mungkin ada sedikit rumusan daripada Ustaz. Rumusan daripada saya adalah waktu ini, adab ziarah jenazah yang pertama, beramallah dengan ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Alright. Dan apa juga yang yang diajarkan kepada kita, beramallah dengan ilmu. Yang kedua, beramallah ditambah juga dengan adab-adab yang dipesan oleh ulama-ulama terdahulu, orang-orang yang alim. Sebagai contoh tadi tu, kalau apa kita panggil pihak berwajib dah minta jangan datang, tapi datang. Jangan pula kita sebut, keluar buat video, tunjukkan dalil tak boleh datang ziarah jenazah mangsa kena COVID. Ini susah. Semua benda nak kena dalil macam tu susahlah. Betul, Ustaz. Jadi buat dengan ilmu, kemudian patuh kepada arahan ulil amri, pemerintah, jaga SOP. Jagalah SOP. Okey, terima kasih Ustaz Mahmud, dan terima kasih kepada murid-murid yang bersama pada hari ini. Mereka ni banyak betul soalan banyak mereka tanya, Ustaz. Okey, mudah-mudahan kita ini tidaklah menjadi jenazah disebabkan kelekaan kita sendiri. Betul. Tidak mengikut SOP. Dan kita nak ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi Troka di Didik TV KPM. Jenazah adalah manusia, dan manusia itu akan dimuliakan oleh Allah sebagai penciptanya. Allah berfirman dalam Al-Quran, walaqad karramna bani Adam, dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak Adam, kami telah memuliakan manusia. Justru apabila seorang itu hidup, kita akan memuliakan mereka. Begitu juga apabila sesudah mereka diambil nyawa oleh Allah, mereka telah meninggal dunia, maka kita juga akan memuliakan mereka. Justru memuliakan mereka selepas mereka mati, maka jenazah itu ditempatkan di tempat yang tinggi sebagai kemuliaan kepada mereka. Yang kedua, dihadapkan ke arah kiblat, ditutup matanya, ditutup mulutnya jika terbuka, tangannya diletak dalam tempat seolah-olah kita qiyam dalam solat. Dan begitu juga ketika dimandikan urusan jenazah itu, dibuang segala kotoran, dihilangkan keaiban-keaiban yang ada pada dirinya, apa saja perkara yang boleh menyakiti jenazah walaupun dia telah meninggal dunia, maka kita akan cuba tidak ditonjol dan dizahirkan kepada orang lain. Maka disegerakan urusan pengemumian, disegerakan urusan jenazah, mandi ke bumi dan sebagainya. Semua ini adalah sebagai tanda kita beradab dan memuliakan jenazah. Begitu juga apabila sampai ke tanah perkuburan, maka diuruskan mereka jenazah-jenazah ini dengan cara yang paling lembut dan seumpamanya. Semua ini adalah kerana apa? Mereka adalah makhluk Allah. Dengan kita memuliakan mereka, maka kita telah memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Assalamualaikum.